adalah video selepas yang aku tunjukkan korang yang aku nak tukar cover set dan masih dibungkus lagi sebab aku hari tu pergi car wash and then still bungkus tak pernah pakai. Dan tengok tadi ada Syabas tu, dia tukar pilih pipe ni, aku tahulah benda ni. So basah banjir, so aku tak sukalah lompat macam ni banjir-banjir. Sementara aku nak tunggu dia kering, cover set tu aku nak tunjukkan korang. Cover set. Tapi tak silap ni cover set ni kotor tau. So kotor ni aku nak keluarkan dan cuci dulu. Lepas dah cuci, dah bersih, dah kering, baru kita pasang. Sementara tunggu dekat aku punya ruang laman depan rumah tu kering. So kita buka daripada plastik dia. Jom. Yang sebelum ni dia ada dekat bonet kereta aku patah. Ni original ke? ABS. Tak tahu lah original ke tak ni. Dia beli original ke tak lah. So tak apa. Tengok ni, semua ni kotor. Kotor. Dan yang ni ada calar, biasalah mak motor kan. Ni calar, kemudian ni calar sikit, ha, dan selebihnya tak lah. Alamak, dada dekat kereta. Sekejap nak ambil dada. Dia kata kepalanya ada patah dan yang ni bahagian dada. Ni bahagian kepala dia patah. Ni kalau orang-orang retro ni dah, dia akan tebuk masuk dawai, ikat balik. Ha, macam ni dia buat macam ni, dia ikat balik, gama apa kan. Tu orang lama punya style. Yang ni bahagian dada. Dada dia ni calar ni. Masa lebihnya tinggal nak cuci, bagi bersih balik. Dan bawa kita PMP kat motor aku. Jom cuci dulu. Kau nampak stiker tu sebab aku ni jenis memang tak suka ada stiker kat cover set. Kau boleh nak just kosong je. So stiker tu aku nak buang. Jom. Ni bila pasang-pasang stiker ni, so taik-taik dia punya gam tu. Sekarang ni aku nak ni buang dulu. Macam biasa lah, kena guna minyak gasoline. Ni minyak motor lah sebenarnya cerita. Petrol, minyak petrol. Pergi. Okay. Sabarlah, tabarlah hati. Dah settle. Okay, sekarang ni time untuk cuci. Kita cuci sebab motor aku dah bersih. So tak nak lah bila masuk cover set ni motor aku nampak kotor. Okay. There's a party in your head, I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, the truth is just too clear to see. You're fighting with the devil on your shoulder. And I'm not your enemy, I just wanna get to know you. Guys, dia dah mandi. Ha, kita tunggu dia kering. Ha, apa lagi? Kemudian kita cek apa yang contoh masih kotor ke apa ke, kita bersihkan balik. Selebihnya lap-lap dan jemur bagi dia kering.
Okay guys, sementara kita tunggu cover set tu kering, so kita lerai dia. Hai, nak lerai ni sebenarnya banyak kerja sebenarnya. Nama pun ni custom daripada V1 ke V4. Tak apalah, nak motor cantik punya pasal kita kena rajin. Okay, jom kita lerai sekarang. Sini dia punya klip-klip semua dah swipe ke sini. Now tinggal pasang. When you fall in love, it's innocent. I don't know if you can win. Can you give in? I know you can, baby. Dah pasang. Sekarang ni ni pula, yang ni masuk kat sini. Morning, okay guys, cuaca macam nak hujan lah guys. Aku rasa kita tunda keesokan hari dia. The next day. Baru 20% pasang kapok ni dengan belakang. Sebab semalam hujan, sekarang ni cuaca baik sikit. Alhamdulillah. Sekarang ni kita buka. Oh,
Okay guys, minta maaf sangat aku tak dapat buat video penuh sebab sebab dia satu, aku nak beli dia punya getah, getah sini, getah kek. Kedua, aku nak beli ada spray ni. So untuk perfectkan dia, ada dekat bahagian-bahagian tertentu aku nak guna spray. Aku buat video macam ni saja dan korang, aku nak cari bar warna hitam kilat lah sekarang ni. Hopefully korang ada sebagai aku punya subscriber, kalau ada bar yang warna hitam, tune lagi ke, tak terpakai ke, projek akulah. So kalau tak ada, terpaksa aku beli baru. Okay guys, itu sajalah video aku. Hopefully korang enjoy.